Hai, selamat datang ke Din Cuba DIY Channel. Video kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menukar head unit Honda Wave 100R. Sebelum itu jangan lupa untuk menekan butang subscribe, butang loceng dan like bagi elakkan anda terlepas video-video terkini. Sebelum itu, offkan terlebih dahulu minyak bagi mengelakkan tempat kerja anda dibasahi minyak petrol. Buka cover magnet atas dan bawah. Buka exhaust. Saiz nut adalah 14mm dan 10mm. Kemudian buka pula nut 10mm cover untuk buka timing chain. Ambil soket saiz 14mm dan laraskan magneto hingga bertemu huruf T. Anda akan dapat lihat marking tersebut akan selari dengan head. Lihat tangan saya. Kemudian ambil T8 dan buka nut tersebut. Kemudian buka pula skru saiz 8mm. Kemudian ambil skru driver jenis mata Phillips. Buka skru saiz 8mm yang terdapat di head tadi. Selesai buka, anda buka pula 4 set nut saiz 10mm yang ada di head. Buka dan jangan hilangkan washer tadi. Seterusnya, tanggalkan penutup rocker cover dan bolehlah tanggalkan head tadi. Mudah bukan? Lihat keadaan head motor ini yang mana inlet valve-nya telah bengkok. Ini pula adalah headset unit yang baru saya beli di platform Shopee tempoh hari. Harga yang berpatutan serta servis penghantaran yang amat pantas dan cemerlang. Titik, jom semua saksikan saya pasang head motor ini. Kawan-kawan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang loceng serta like channel ini. Terima kasih. Selesai pasang, saya akan tunjukkan langkah pemasangan pula ya. Masukkan head, pasang timing gear, pastikan marking selari dengan marking bertanda T. Rocker cover pula pastikan arah anak panah ke bawah. Ikat semula ke 4-4 nut 10mm. Ikatan adalah secara berselang-seli agar ikatan sekata dan anda boleh pasang timing chain cover dan motosikal anda telah siap untuk diuji. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan tekan butang loceng ye. Terima kasih sekali lagi. Nantikan video akan datang. Bye bye.